negara Indonesia. Oh iya, aku nggak tahu sih omongannya apa, cuman aku pernah lihat tuh, aku sih bangga ya, maksudnya dulu pernah main karena dia baru banget itu di sinetron, terus sekarang sudah melambung gitu, keren sih. Jadi dalam sebuah talk show di luar negeri, dia mengenai tentang status pribadi media. Dia mengatakan intinya kalau dia tidak memiliki darah Indonesia, bahkan dia itu termasuk dalam minoritas yang ada di minoritas tentang keagamaan Indonesia, tapi dia diperlakukan dengan baik. Nah, menurut A.A. Arul sendiri nih, dengan statement dia seperti itu, bagaimana? Netizen kan namanya beda kepala, kan? Udah? Yang memiliki perempuan tadi situ. Oh, makasih ya. Aku harus baca dulu ya, aku harus lihat dulu, dan aku sih sebenarnya nggak yakin ya, karena kan dia tuh mungkin ada keturunan ya, tapi kan aku juga banyak teman-teman, bahkan ada keluarga aku juga gitu, dan aku nggak masalah dengan perbedaan itu sebetulnya. Masalah minoritas mayoritas itu kan sebetulnya tergantung bagaimana kita perspektifnya kita melihat ya, dari sudut pandang siapa, karena berbeda-beda loh tiap orang tuh. Kadang kita juga bisa berdebat dengan seseorang karena masalah minoritas dan mayoritas itu. Tapi secara pribadi Atnes, aku sih yakin ya kalau dia maksudnya nggak begitu gitu kayaknya. Karena setahu aku mami papinya itu kan memang atlet nasional kan dulu, yang atlet atau tenis meja ya. Jadi bagaimana mengajarkan ke Atnes disiplin dan segala macam sampai akhirnya dia menjadi orang hebat ya, itu karena didikan ibu dan ayahnya sebagai orang Indonesia, yang aku tuh tahu bahwa dia bangga sebagai atlet Indonesia. Apa ya, mungkin ada saatnya dimana yang memang dia harus membicarakan sesuatu agar ada penerimaan ya. Mungkin kayak Anggun gitu juga mungkin, dari sisi mana akhirnya seseorang itu kemudian ingin bisa diterima gitu, padahal sebetulnya as a personal dia memang gue Indonesia sih sebenarnya gitu, cuman mungkin saat dia bicara dengan pihak-pihak yang ingin dia kepentingan dia itu bisa diterima gitu ya, tapi nggak tahu juga sih seperti apa, aku nggak bisa komen lebih banyak lagi. Hanya memang setahu aku sih waktu itu kan sempat ketemu di sebuah acara ya, ya aku memang setelah kita memang apa namanya hanya di syuting saja gitu saat itu, setelah itu memang udah nggak pernah ketemu lagi. Beberapa kali ketemu acara ya, dia dia tetap apa ya, aku nggak ngelihat ada perubahan sih waktu di acara talk show itu ketemu, dan dia ya apa exciting banget, terus dia cerita kalau dia apa namanya lagi fight untuk membawa nama Indonesia bukan cuma gue gitu. Jadi aku nggak menangkap itu saat itu, tapi nggak tahu juga bagaimana, kayaknya aku harus lihat dulu, jadi nggak berani komen gimana. Itu dia nyebutin kalau dia keturunan Jepang, Jerman, kemudian Cina ya. Tapi sebagai teman yang dulu pernah menjadi lawan mainnya di pernikahan ini dulu, aku bangga dan yang jelas sampai dengan saat ini dia adalah masih berkeluarga negara Indonesia. Aku kira itu sudah cukup menggambarkan bahwa ya dia orang Indonesia gitu, tidak harus berganti kewarganegaraan dan sebagainya. Buat aku itu cukup nasionalismenya. Tinggal bagaimana kita melihat, kayaknya memang harus langsung konfirmasi nih sama Atlasnya. Jadi maksudnya biar sama-sama tahu, oh maksudnya begitu. Jadi aku pikir sih begitu. Mungkin ada mungkin sudah fight-nya berjuang sebesar itu gitu ya untuk bisa tampil di sana dan diterima oleh masyarakat Amerika gitu ya, mungkin itu salah satunya agar bisa diterima mungkin ya, tapi aku kan nggak tahu juga.
statusnya dia bahkan jadi mengundang amarah salah satu aktivis supaya pergi saja ke neraka. Ya, masing-masing orang punya pandangan ya yang berbeda lah masing-masing. Tapi buat aku nasionalisme itu bisa ditunjukkan dengan prestasi, dengan karya, gitu ya. Dan bukan dengan statement ya. Maksud aku juga kita tidak boleh juga akhirnya menjatuhkan seseorang karena statementnya yang belum tentu sebetulnya maksudnya sesuai dengan apa yang kita kira gitu. Jadi kita harus berpikir positif dan kita harus dukung terus. Setelah saya menonton tayangannya, statementnya itu, baru saya bisa berkomentar lebih lanjut. Sekarang kita ini aja dulu menelaah dulu lah gitu ya, seperti apa gitu. Mau baca dulu kan ya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.